Oke teman-teman, kita lagi ada di shelter Pejaten nih. Nah, di sini banyak anjing-anjing ya. Tuh. Kita lihat. Oke. Kita coba tanya-tanya, kebetulan tadi kita lihat di situ ada beberapa anjing pitbull nih. Nah, biasanya gini mas, biasanya kalau pitbull itu masyarakat tahu gigitannya. Nah, biasanya kalau udah kegigit pitbull ini, cara untuk melepasinya gimana gitu? Kita pakai air, kita berusaha ya. Pokoknya kita berusaha untuk tidak bisa apa, kita tidak gitu itu tidak bisa harus di ini jangan sampai kunci dia. Kita harus pakai apa kayu, pokoknya dicolokin aja dia biar sampai lemet dia dulu, baru kita nyari salahnya. Ya kalau ular kan saya kebetulannya dari sahabat reptil Bekasi nih. Oh, iya. Kalau biasanya kalau jenis piton itu kan kalau gigit gitu kan ngebelit terus cara lepasin gigitan itu kita dengan cara direndang ke air atau dengan disemprot. Berarti anjing kalau tipe pitbull nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh gitu. Kita harus cari selah. Iya kita harus cari selah. Kita juga kita harus lepasin dia, kita harus hati-hati. Dok, tanya dong, di sini udah berapa lama ya? Ini udah, pokoknya kita mulai muncul di medsos 30 Agustus 2009. Kira-kira udah berapa banyak nih anjing-anjing di sini? Ribuan kayaknya. Oh, ribuan. Apa udah nyampe ujung sana? Kita udah sampai. Iya. Nah, untuk karyawan di sini jumlahnya kira-kira berapa ya, Bos? 30 yang di dalam. 30 yang di dalam, terus yang di luar? Yang di luar ada kayaknya 10 deh. Ada 10 ya. Kayak Pamoko kan posisinya di luar. Bagian rescue ya? Iya. Bagian tim hore, tim hore. Duh, wawa, wawa. Terus luas lokasi ini kira-kira berapa ya dok ya? 5.000 kayaknya nih mah ya? 5.000 ya? 5.000 deh. 5.000. Gitu. Kalau mau dibuka semua anjingnya hilang ke penduduk, saya masih punya kali. Gitu.
Iya. Saya masih punya kali soalnya. Terus kalau reptil yang sering minta tolong sekarang biawak, iya. Ular sanca. Iya, kita juga sama sahabat reptil dekat tentang rescue. Kemarin biawak juga sempat kita ambil ya dari Bu Dokter nih. Kalau nggak salah biawaknya Bu ya. Biawak banyak ya Pak. Ada biawak ya. Ular, iya. Kenapa? Kamu ada ini sih? Caplak ya? Bukan. Kelainan kulit aja. Ini kita lagi sama. Nggak ada caplaknya. Nggak ada caplaknya. Ini jenis anjingnya di sini apa aja ya Bu ya? Semua juga ada. Ada ya. Tapi yang jelas yang bahaya itu jenis pitbull ya? Enggak lah, pitbull mah bahaya buat temennya. Oh buat temennya. Tapi buat itu enggak ya? Enggak. Untuk makan nih biasanya untuk pakan ini dapat dari mana ya Bu ya? Dari mana-mana kalau makan mah. Orang saya tiap harinya cari makanan buat mereka. Oh, ada aja donasi ya? Ada. Dari relawan-relawan di luar sana ya? Terima kasih Bu. Makasih ya, maaf banyak sekali yang ini. Om lagi ngasih apa Om? Kasih makan untuk dogi-dogi pejantan shelter. Oh nih, kasih makannya pakai apa Om? Pakai tampan kaki. Ini Pak makan penyelesaian sih tadi udah rata semua. Oh iya. Ini tinggal bagian pengenyangan. Cinti ini ya. Kenapa? Gak tahu kakinya. Main bola kali ya? Iya, mungkin. Anak ya. Orang di anjing kita udah lama. Iya. Pokoknya pesan-pesan buat masyarakat di dalam anjing ini kan. Anjing kan masih banyak banget kan. Tuh. Sahabat reptil, tinggal main reptil dulu. Hari ini kita bermain si anjing-anjing yang ada nih. Ya, banyak dari yang jenis, pokoknya banyak jenisnya. Ya, di sini. Ini kita lihat nih. Tuh. Jadi yang jelas, jangan bunuh anjing. Apalagi konsumsi anjing. Buat teman-teman di luar sana, mereka layak hidup. Ya, itu. Di sini ada pitbull spesial. Ya, si Rembo sama si Tompi. Waduh, Rembo dan Tompi. Kalau saya masuk aman ya, Om ya? Aman. Iya, karena beda. Reptil sama anjing ya. Ini dia. Ini ownernya nih. Tompi. Spesial nih ya. Gue gak lupa siapa. Udah ya. Ini dia Rembo. Coba lihat. Ayah. Makasih.
kenapa begini om? Kenapa dia gitu? Ah. Berarti bahaya ya? Ini spesial. Ya om ya. Lihat. Ini dari mana om? Ini yang sebelah di sini. Kenapa alasan dipindah ke sini? Jadinya apa ini dia nih? Tuh lihat. Lihat. Aduh. Lihat. Matanya aja lihat, matanya. Lihat. Wah. Gua kalau dilihat di lepas ini. Oh. Ampun. Lihat. Keren banget. Sama ownernya. Kalau ada celah dia masuk mau gigi, itu kan tak bisa ada. Iya. Daging anjing berarti tolong di teman-temannya diedukasi, diingatkan untuk tidak makan daging anjing dan nggak makan monyet juga karena monyet juga dimakan orang. Terus kita harus rajin sterilisasi sebagai kontrol populasi yang manusiawi. Baik anjing maupun kucing. Terima kasih ya dok ya. Makasih ya sahabat reptil. Ya, siap. Kita udah bekerja sama nih. Ya, oke.